Sama Kati Arlin ya, mau menyeberang jalan. Hai guys, kita langsung jalan. Oh, kita menuju ke Bunga Mas. Hey guys, masih lurus ya teman-teman, lurus melewati gedung ini ya. Ini tadi dari, kalau kita mau naik MTR kita exit A5 lurus. Oh ya teman-teman, ini di depannya apa, Bunga Emas itu, kita juga bisa melihat pantai ya, dan pemandangannya itu sangat bagus dan sejuk banget. Di sini tuh ada lautnya juga. Kayak gini ya. Dan ini juga banyak para pengunjung. Biasanya di sini tuh banyak banget orang atau pengunjung, tapi mungkin ini berhubung hari libur ya, hari Christmas, jadi nggak begitu banyak. Nah, gedungnya ini ada di atas ini ya. Kalau dulu itu bisa melihat gedung kayak gini itu cuman di TV aja. Dan sekarang alhamdulillah bisa melihat sendiri dan bisa mereview buat teman-teman ya yang ada di seluruh dunia ya, khususnya ada di Indonesia, ada di luar negeri, jadi bisa tahu di Hong Kong itu kayak gini, kayak gitu ya. Oh ya teman-teman, ini aku sudah ada di dalam gedung tadi ya. Wow, tempatnya indah banget. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
teman-teman, di sini itu ya kita bisa selain melihat pemandangan di sana, nggak tahu ini di dalam gedung ini lagi apa ya, semuanya ini lagi antri keluar kayak gitu. Kita mau kemana, Kate? Kita mau datang ke WC. Tadi katanya si Puro. Gak taunya bener ya? Iya. Tanya ke WC dulu. Teman-teman, kali ini aku ada di depan Bunga Mas Hong Kong ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke sini, kalian bisa melihat video aku sampai mentok ya. Jadi nanti aku kasih arahan dari MTR exit A5 itu jalan ke kanan, dan kalian bisa mengikuti arah orang-orang jalan kayak gitu ya. Dan tempatnya ini bagus banget, bisa buat foto-foto. Dan buat teman-teman yang nggak punya kamera atau gimana, itu di sini juga menyediakan orang apa, ada tukang yang ada kayak sales kayak gitu ya, yang mau memfotoin, tapi nanti bayarnya itu cukup 10.000 $10 ya kalau nggak salah. Ini banyak banget. Dan di sini juga banyak pengunjungnya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga bisa kalau jalan ke sana itu bisa ke pantai. Oh ya teman-teman, ini saya tepat di depan Bunga Mas yang ada di Hong Kong itu ya. Dan ini mulai banyak pengunjung. Nah, ini dari bawah aku video, dari atas kayak gini. Ini tempatnya gede banget ya ini teman-teman. Nah ini teman-teman, biasalah bawain barang ya. Ini yang lagi viral kemarin. Itu gimana itu? Ini ceritanya apa? Yang lagi viral itu lho. Saya artis viral. Kemarin yang lagi viral. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, yang barusan viral. Nah, yang channel Arlin Channel. Yang barusan booming sempet ya, sempet viral jadi artis beberapa hari. Langsung ngeheng. Teman-teman, di sini juga ada tokoh kartun ya dari Jepang. Jadi unik banget buat teman-teman yang menyukai selfie atau foto. Ini tepat berada di depannya, sebelahnya Bunga Emas itu ya. Jadi unik banget buat foto. Ini sampai jalan ke sana ya. Nah, lucu banget. Nah, di sana itu juga masih banyak ya teman-teman. Kalau ini lucu banget ini. Ini nggak tahu ini tokoh kartun apa ya. Lucu banget. Oh mommy, there's more right here. Kalau ini bukan ya, ini. Wah, kalau ini lucu. Dan unik banget. Itu juga. Bagus banget.
sandalnya.